Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pehabar rakan-rakan Aceh, kembali lagi dalam Berita Aceh bersama saya Resti Amelia. Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini. Kemarau berkepanjangan dan kesulitan air bersih. Warga Kecamatan Sawang, Aceh Utara perbaiki embung yang rusak. Sejumlah venue atau lokasi pertandingan PON Aceh Sumut terus dikebut menjelang pembukaan pada September 2024. Tuan rumah tim takraw Aceh Timur takluk atas lawannya tim putra Lok Semawe pada ajang Popda ke-17 tahun 2024. Kekeringan berkepanjangan yang melanda sejumlah daerah di Aceh menyebabkan warga kesulitan air bersih. Apalagi embung yang menjadi tempat penyimpanan air rusak total akibat diterjang banjir bandang 3 tahun lalu dan belum juga diperbaiki. Embung tersebut selama ini memenuhi kebutuhan air bersih warga dan mengairi 40 hektar sawah. Prajurit TNI Kodim 0103 Aceh Utara bergotong royong bersama warga untuk memperbaiki embung di Dusun Pantai Kumbang, Desa Tepin Resep, Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Perbaikan dilakukan secara manual meski dibantu satu unit alat berat. Alat berat tersebut hanya digunakan untuk mengangkut material atau batu-batu besar yang akan dijadikan tanggul. Jika embung ini berfungsi, 40 hektar sawah warga kembali mendapatkan air dan memenuhi kebutuhan air bersih untuk 200 keluarga di dusun tersebut. Tanggul embung juga dimanfaatkan petani untuk mengangkut hasil kebun karena jarak tempuh yang lebih dekat. Pada tahun 2021, embung ini rusak dan masyarakat petani kesulitan untuk mendapatkan air. Beserta masyarakat yang mengonsumsi air bersih dari embung ini. Berarti dengan adanya perbaikan ini semua itu sudah teratasi mungkin? Mungkin bisa, insya Allah bisa teratasi semaksimal mungkin. Dan tanggul bendungan ini juga bisa berfungsi untuk akses jalan ke lahan pertanian warga. Perbaikan embung desa merupakan perbaikan tahap kedua kalinya karena perbaikan tahap pertama secara manual belum maksimal lantaran tidak ada alat berat. Nah, program ini adalah program gagasan dari Pangdam Iskandar Muda yang kita laksanakan, dan ini adalah yang kita laksanakan di Kodim 0103 Aceh Utara di wilayah Korem 011 Lelawangsa, suatu kegiatan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Ini kita lihat masyarakat yang ada di sekitar Sawang, mereka kekurangan air, terutama air untuk persawahan dan air di sekitar pemukiman. Banyak sih kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, yang sudah kita laksanakan belum, yang sudah kita laksanakan dalam memperbaiki jembatan, dan nanti banyak juga kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan untuk bisa membantu masyarakat, terutama masalah persawahan, terutama yang ada di sekitar di daerah Aceh Utara yang sekitar 9 kecamatan, informasi sudah 4 tahun mereka tidak bersawah, dan ini coba nanti kita akan pelan-pelan apa sih yang dibutuhkan masyarakat. Perbaikan embung sebagai bentuk kemanunggalan TNI dengan warga sehingga rakyat terbantu untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Utara. Pencocokan dan penelitian coklit data pemilih Pilkada 2024 di Kabupaten Aceh Singkil masih berlangsung. Hingga saat ini, coklit pilkada rata-rata telah mencapai 50%. Dalam 10 hari pertama, petugas Pantarlih telah menyelesaikan 50% data coklit di 11 kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil. Dari sejumlah kecamatan yang digelar coklit, perkembangan coklit pemilih pilkada tertinggi berlangsung di Kecamatan Kuta Baharu yang sudah mencapai 90,7%. Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh Singkil mengerahkan 334 petugas Pantarlih untuk memastikan semua pemilih terdaftar pada Pilkada 2024.
selama lebih kurang 10 hari tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih yang sudah kita lakukan. Persentase total untuk seluruh kabupaten dan Singkil dari 11 kecamatan itu kita rata-ratakan sudah mencapai 50%, ya, 50% lebih gitu ya. Dan kecamatan tertinggi persentasenya itu ada di Kecamatan Kota Baru yang sudah mencapai 90%. Kalau target sesuai dengan jadwal tahapannya itu, tahapan coklit akan berakhir di tanggal 24 Juli 2024. Setelah itu nanti kita akan rekap ke dalam DPHP namanya, ya, daftar pemilih hasil pemutakhiran. Lalu nanti kita tetapkan menjadi TPS. Goalnya nanti di DPT yaitu pada 27 Agustus 2024. Selain di Kecamatan Kota Baharu, coklit di Kecamatan Simpang Kanan 67,7% dan Kecamatan Danau Paris persentase coklit pemilihnya sudah mencapai 65%. Sejauh ini coklit masih berjalan lancar sehingga coklit ditargetkan tuntas pada tanggal 24 Juli 2024. Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil. Dewi Rosalia Gumairo. Screening atau pemeriksaan kesehatan terkait penyakit tidak menular PTM warga terus diperluas. Screening diperluas dengan sistem jemput bola hingga ke warung kopi. Petugas menyasar warga di warung kopi, tempat yang paling banyak dikunjungi. Mereka turun langsung memeriksa warga secara gratis untuk mendeteksi risiko PTM yang dikeluhkan warga. Dinas Kesehatan Aceh Besar menurunkan petugas ke salah satu warung kopi di kawasan Pasar Samahani. Kegiatan ini bertujuan untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada warga sekaligus meningkatkan kesadaran warga mendeteksi dini PTM seperti diabetes dan hipertensi. Petugas memeriksa tekanan dan gula darah serta indeks massa tubuh. Kita di Dinas Kesehatan ini terus melakukan pencegahan penanganan pada penyakit PTM, kemudian TB paru, kemudian juga penanganan stunting, kemudian juga jiwa yang kami lakukan terus-menerus di Kabupaten Aceh Besar, dan salah satunya upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, serta program imunisasi yang IDL hari ini kami masih sangat kurang. Jadi kami di Aceh Besar itu sudah membuat tim grebek. Dengan pendekatan langsung ke warga, petugas bisa memfasilitasi akses layanan kesehatan yang lebih mudah dan cepat. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Menjelang Pekan Olahraga Nasional, PON ke-21 Aceh Sumut, tuan rumah terus mempersiapkan venue atau lokasi pertandingan. Sejauh ini, pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah menyiapkan 7 venue PON yang akan digunakan pada September 2024 mendatang. Renovasi venue untuk 7 cabang olahraga yang dipertandingkan pada PON Aceh Sumut terus dikebut. Kabupaten Aceh Besar yang bertindak selaku tuan rumah 6 cabang olahraga mendekati rampung. Dari 7 venue, lokasi cabang olahraga dayung salah satu venue yang terus dikebut pembangunannya. Kemajuan pembangunan beberapa fasilitas pendukung di cabang olahraga air ini juga hampir rampung. Dari ke-6 cabur ini, tempat pelaksanaannya sekarang sedang dibenahi. Contoh misalnya di Janto. Di Janto informasi sampai hari ini kemarin progresnya sudah lebih kurang 27% direhab, itu direhab. Kemudian kalau yang di Indrapuri, ini sumber anggarannya APBN. Jadi sumber anggarannya APBN, kami memantau secara jarak jauh, kayaknya progresnya sudah sangat bagus. Nah kalau saya melihat sekilas, sepertinya untuk menghadapi PON ke depan ini, fasilitas-fasilitas ini kayaknya kalau saya lihat, Insyaallah siap. 5 dari 7 venue cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Aceh Besar ditargetkan selesai tepat waktu. Apalagi sebagian besar venue hanya direnovasi, bukan dibangun baru.
Ketujuh cabang olahraga PON ke-21 yang direncanakan berlangsung pada 8 hingga 20 September 2024 adalah cabang olahraga dayung, kuras, para layang, terjun payung, menembak dan selancar, serta cabang aerosport. Warga diharapkan berpartisipasi dan mendukung pembangunan venue agar selesai tepat waktu. Dukungan warga dinilai sangat membantu kelancaran pembangunan venue yang kini terus dipacu. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan kembali menyajikan 3 berita utama pada pagi hari ini. Kemarau berkepanjangan dan kesulitan air bersih. Warga Kecamatan Sawang, Aceh Utara perbaiki embung yang rusak. Sejumlah venue atau lokasi pertandingan PON Aceh Sumut terus dikebut menjelang pembukaan pada September 2024. Tuan rumah tim takraw Aceh Timur takluk atas lawannya tim putra Lok Semawe pada ajang Popda ke-17 tahun 2024. Ribuan warga membanjiri pembukaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Aceh ke-17 yang berlangsung di lapangan upacara Pusat Pemerintahan Aceh Timur. Pembukaan Popda dimeriahkan berbagai atraksi termasuk penampilan tarian khas Serambi Mekah. Pembukaan dimulai dengan tampilnya band Tangke, salah satu band ternama di Provinsi Aceh yang dilanjutkan dengan tarian Sedati khas Aceh. Penampilan grup Sedati dari Kecamatan Perla, Aceh Timur menambah semarak suasana. Para pemain dengan lincah memainkan gerakan demi gerakan seni tari Sedati meski sebagian besar merupakan para pria lanjut usia. Perhelatan olahraga pelajar tingkat provinsi ini untuk menjaring para atlet potensial menghadapi berbagai event besar. Kasihan kalau Bapak Ibu masih berdiri di sana, tidak akan bisa mulai. Masih belum kondusif ya Bapak Ibu sekalian. Kami mohon untuk mundur sedikit lagi Bapak Ibu, karena memang personil dari kita ada yang ini sangat banyak Bapak Ibu sekalian. Kita akan bersama-sama menyaksikan sebentar lagi penampilan yang luar biasa sekali. Pastinya ini adalah personil-personil yang sangat berbakat. Popda yang ke-17 tahun ini mendapat sambutan meriah warga tuan rumah. Mereka tak beranjak menyaksikan pembukaan Popda yang berlangsung di daerah mereka. Maimun Zir melaporkan dari Aceh Timur. Tim takraw putra Popda Aceh Timur takluk atas lawannya tim putra Kota Lok Semawe pada Popda ke-17. Tuan rumah berdalih angin kencang menyebabkan konsentrasi pemain buyar sehingga banyak sepakan ke kubu lawan meleset. Sehingga mereka takluk 2 set langsung 1-2 atas tamunya. Para pemain takraw tuan rumah sudah berusaha menghalangi serangan lawan dan terpaan angin. Namun mereka tetap tidak berhasil. Sehingga angka demi angka diperoleh tim lain yang menyebabkan tuan rumah Popda kehilangan peluang. Arah angin dinilai lebih banyak menguntungkan lawan. Panitia Popda harus turun tangan membantu tenda lapangan takraw di ID Sport Center, ISC, agar tidak jatuh hingga menimpa pemain. Untuk skor dari Aceh Utara, set pertama 15-12. Untuk set kedua 15-10. Lah kita sama Aceh sama Lok Semawe ya sama Lok Semawe kalah kita 2-0 sama Aceh Singkil kita kalah 2-1. Bang, berarti kekalahan tadi ada faktor cuaca juga bang karena angin kencang. Kalau kita bilang bisa jadi karena cuacanya anginnya terlalu kencang jadi
waktu pengumpan bola dari feeder ke penyemis, bolanya nggak nyampe. Jadi penyemisnya agak susah. Bang, ada... Kekalahan tuan rumah karena gangguan komunikasi antara pemain. Mereka saling berharap mengendalikan permainan dan menyerang lawan. Namun, faktor alam menjadi salah satu alasan tuan rumah harus merelakan kemenangan kepada tim Takraw Putra Lusumawe. Namun, tim Takraw Putra Aceh Timur tetap berusaha tampil maksimal dan berharap bisa merebut medali emas di nomor double event dan kuadrat. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur. Pertarungan tim unggulan Piala Kapolres pertama semakin sengit. Tim unggulan El Patra Lancuk Pantai Arabirun gagal lolos ke babak semifinal setelah kalah dalam adu penalti melawan tim Amsco FC Aceh Utara. Tim besutan Kabupaten Birun hanya mampu bermain imbang melawan tim Amsco Aceh Utara di lapangan Simpang Muling, Kecamatan Syamtalira Arun, Aceh Utara. Kesebelasan berkostum oranye takluk 2-4 atas wakil tuan rumah, Amsco FC. Kesebelasan El Patra Birun yang diperkuat beberapa pemain liga dan pemain timnas Indonesia tak mampu menaklukkan tuan rumah. Tim unggulan hanya mampu bermain draw atau 0-0, sehingga harus dilanjutkan dengan adu penalti. Kemenangan tim El Patra dikandaskan tuan rumah usai dua tendangan tim El Patra digagalkan oleh kiper andalan tim Amsco FC, Aris Maulana. Sementara tuan rumah berhasil memanfaatkan kesempatan tersebut. Gimana permainan El Patra hari ini? Permainan bagus, lolos bahasa bagus ya. Cuman peruntungan yang ada di sana. Itu ya. Sudah baik permainan ya? Sudah baik. Keberhasilan tuan rumah disambut sumringah pelatih Amsco FC, Mahlih. Meski tim mereka hanya diperkuat pemain Liga 3 PSSI, namun mereka mampu menggagalkan tim tamu. Permainan yang bagus, cuma terjadi gol tidak ada hari ini. Mungkin faktor apa dari lawan. Untung memenangkan penalti. Itu aja harapan. Persiapan mungkin ke depan apa, Pak? Persiapan ke depan ada penambah pemain, ada 5 orang. Kapolres Cup ke-1 yang digelar dalam rangka ulang tahun ke-78 Hari Bayangkara memperebutkan total hadiah Rp120 juta. Dari 8 tim yang lolos ke babak per-8 final, tinggal tim Ramos FC Gedong, Alpha United Losmawe, Dere FC, dan Fatin FC Birun yang maju ke semifinal. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Resti Amelia dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.